Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Nur Hasan, kelas 12 IPA 1, absen 7, dari SMA Negeri 5, Jember. Di sini saya akan bermonolog tentang pahlawan Jenderal Besar Nasution. Jenderal Besar Nasution dikenal sebagai peletak dasar perang guerilya dalam melawan Belanda. Sejak kecil, saya suka bercerita sejarah. Saya anak kedua dari 7 saudara. Lulus dari SMA Fasval pada 1938. Saya menjadi guru di Bengkulu dan Palembang, tetapi saya tertarik masuk Akademi Militer. Dalam Revolusi Kemerdekaan 1 pada tahun 1946 sampai 1948, saya diberi wewenang memimpin Divisi Siliwangi. Ketika itulah muncul ide perang guerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dikembangkan setelah saya menjadi Panglima Komander Jawa. Dalam masa Revolusi 2 1948, saya memimpin pasukan Siliwangi yang melumpas PKI di Madiun. Saya nyaris tewas bersama adik saya ketika pemberontakan PKI meletus kembali pada 1955. Saya diangkat sebagai KSAD pada 1955. Setelah meletusnya pemberontakan TWRI, saya dipercaya oleh Soeharto Soekarno sebagai CO, format pembentukan kabinet karya dan kabinet kerja. Saya tidak akur lagi dengan Soekarno lantaran sikap Soekarno atas pembebasan Irian Barat yang cenderung merugikan. Dia merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran G30S PKI dan yang menjadi korban adalah putrinya. Usai tugas memimpin pada 1972, saya selalu menyibukkan diri dengan menulis memo sampai pertengahan 1986. 5 dari 7 jilid memo perjuangan saya telah beredar. Pokok-pokok gerilya, TNI, dan sekitar perang kemerdekaan. Jenderal Besar Nasution menghembuskan nafas terakhir di RS Gatot Subroto.